Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang ada bersama saya pada hari ini. Untuk pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan, kita ada juga pelajar daripada Farmasi dan juga pelajar daripada Fakulti Muzik. Jadi sekarang dah pukul 2 petang. Jadi kita akan teruskan perbincangan kita pada topik minggu ini dan diharap para pelajar dapat masuk ke semuanya. Okey, untuk program kursus yang saya sebutkan tadi daripada Kejuruteraan, Farmasi dan juga daripada Fakulti Muzik. Okey, diharap akan bersama-sama kita okey pada hari ini. Kita terus kepada perbincangan. Kejap ya, saya tengok slide sekejap. Semua boleh dengar suara saya ya? Okey, boleh dengar? Intan Azinuri Dalis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okay, kita ada semua yang ada bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya semua. Alhamdulillah. Okey, kita terus kepada perbincangan kita pada petang ini. Boleh nampak slide saya ya? Okey, pada petang ini kita akan berbincangkan topik kelima, iaitu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Jadi pada hari ini kita akan berbincang khususnya kepada pembinaan peradaban majmuk okay, di Malaysia. So kita akan bincang khusus di Malaysia. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya dari segi sinopsis. Okey, alhamdulillah semua boleh dengar saya. Okey, boleh panggil lagi kawan-kawan yang belum masuk. Kita terpaksa start terus pukul 2 sebab jadual kita memang pukul 2 dan risau pula nanti kalau kita tak terus start nanti tak cukup masa. Okay. Kita balik semula kepada sinopsis topik kita pada petang ini. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia. Okay, jadi kalau kita lihat sebelum ni kita dah bincang dah tentang sejarah-sejarah alam Melayu, sejarah-sejarah bagaimana berlakunya kemasukan orang luar pada masa Kesultanan Melayu Melaka, bagaimana kita gah berdiri pada masa di Nusantara, bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Jadi kita dah bincang semua tu. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada peradaban majmuk khususnya di Malaysia. Okay, yang ni kita masuk sikit daripada pengenalan di mana kita tahu apa yang ada di Malaysia ni adalah daripada gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia. Okay, melalui mana? Melalui perjalanan sejarah alam Melayu. Okay, jadi pada petang ini kita akan bincang sedikit sebanyak berkaitan sejarah. Memang semua kena tahu sejarah. Okay, sebab apa? Sebab kita takut nanti macam kita tahu sejarah itu akan berulang, tetapi kita nak yang berulang itu adalah yang cemerlang. Kita tak nak sejarah-sejarah silam yang sedih, sejarah-sejarah silam yang negatif, sejarah-sejarah silam yang ada konflik. Kita tak nak perkara itu berlaku. Kita nak kalau berulang biarlah yang cemerlang. Okay? Jadi pembinaan peradaban didahului dengan peradaban peribumi alam Melayu. Kita tengok daripada sejarah pada masa peribumi alam Melayu. Kemudian dari segi peradaban Asia daripada India, China, Timur Tengah dan seterusnya kepada peradaban Barat. Jadi dekat Malaysia ni kita ada banyak peradaban dari sejarah dia. Okay? Akhirnya peradaban ini disambut oleh peradaban apa? Peradaban globalisasi yang merupakan kacukan. Ha, dia ada kacukan ni pelbagai punca peradaban
tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Ini yang kita hadapi sekarang ni, daripada sejarah kita, daripada peradaban peribumi alam Melayu, masuk kepada peradaban Asia, daripada India, China, Timur Tengah dan Barat. Kemudian kita ada satu lagi kacukan peradaban. Okay? Kita panggil kacukan. Okay, kacukan peradaban itu peradaban globalisasi yang ada sekarang ni. Okay, so semua boleh dengar saya. Alhamdulillah. Okay, kita ada ramai juga pelajar pada petang ini. Boleh panggil lagi kawan-kawan lain yang belum masuk. Harap dapat masuk segera. Okay, sebab apa yang kita bincangkan ini adalah penting. Okay, dan pelajar perlu dapatkan maklumat ini dulu sebelum masuk kepada kelas-kelas pukul 3 nanti. Okay. Alright, kita sambung kepada perbincangan kita pada hari ini. Pembinaan peradaban beridentitikan Malaysia bermula bila? Okay, bila kita bercakap beridentitikan Malaysia bermula kemerdekaan tahun 1957. Okay. 1957 tahun kita merdeka. Jadi sekarang ni berapa tahun agaknya kita merdeka? Dah berapa tahun, dah berapa puluh tahun dah kita merdeka? Tanya pada diri kita, adakah kita betul-betul merdeka? Ataupun kita masih lagi dijajah? Dijajah dalam konteks bukan dari segi penjajahan negara tapi dari aspek penjajahan pemikiran. Tanya pada diri sendiri, apakah kita masih lagi dijajah pemikiran kita? Okay? Alright, kita pergi kepada pembincangan kita. Peradaban, pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula sejak kemerdekaan Malaysia 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa. Okay. Semua pelajar boleh tengok kat sini, kita ada tiga keyword kat sini. Kita ada negara bangsa, kita ada pembinaan bangsa dan kita ada bangsa idaman. So tiga keyword ini, tiga kata kunci perkataan ini adalah penting untuk kita tahu pada petang ini. Okay? Kerana itu yang akan kita bincangkan. Pertama dari segi negara bangsa, kemudian dari segi pembinaan bangsa, kemudian kita pergi kepada bangsa idaman. Okay? Kalau kita tengok dari segi pembinaan bangsa, bagaimana negara mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem birokrasi negara, pelan pembangunan 5 tahun dan sebagainya. Jadi pembangunan ekonomi mendahului pembinaan bangsa. Oleh itu, kita tengok pembinaan bangsa menyusul. Okay? Kita ada pembinaan ekonomi, kemudian kita ada pembinaan bangsa yang menyusul antaranya melalui institusi, sistem politik, kepartian dan pilihan raya. Ha, kita tengok kita pun nanti nak terdekat ni pilihan raya Melaka ni, PRM Melaka. Okey, kemudian kita tengok dalam konteks ini telah wujud beberapa bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia. Okay, usaha membina peradaban beridentitikan Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupaskan, didebatkan dan perlu kita lihat secara teliti supaya kita sama-sama boleh menjaga negara kita yang kita cintai. Okay? Jadi kalau ada apa-apa komen ke apa-apa boleh tulis di chat. Okay? Kalau ada nak bagi input ataupun kalau ada nak tambah ke, contohnya kalau kita ada orang Melaka kat sini, macam mana dekat Melaka sekarang ni? Okay, kalau kita nak tambah lagi negeri-negeri kita dekat mana? Pelajar-pelajar ada yang masih di rumah dan ada yang berada di college. Okay. Alright, kalau ada apa-apa kita boleh je catat dekat situ input-input perbincangan kita pada petang ini untuk manfaat kita bersama-sama. Okay. Alright, kita lihat dari segi hasil pembelajaran dan objektif. Okay. Hasil pembelajaran dan objektif, kita lihat memahami proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban. Kita dah lihat tadi, kita tahu dari segi sejarah kita bagaimana pelbagai peradaban dah masuk ke negara kita. Okay? Jadi kita nak kena faham betul-betul macam mana proses pembinaan negara bangsa Malaysia melalui kepelbagaian peradaban. Okay? Alright, so kita tengok dekat sini hasil pembelajaran. Apa hasil pembelajaran yang kita nak pada petang ini adalah untuk menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia
serta menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif peradaban. Okay, ini semua ni tanggungjawab kita ni. Kita nak tengok apa? Ini peta minda kita untuk petang ni. Pertama, kita nak tengok dari segi sejarah sosial. Okay, dari segi sejarah, kemudian kita nak tengok dari segi konsep dan pembentukan negara bangsa. Kita nak lihat dari segi negara macam mana, dari segi bangsa macam mana. Kemudian kita nak lihat bagaimana nak kita capai bangsa idaman. Okay. Jadi ini adalah peta minda kita untuk perbincangan kita pada petang ini. Okay. Dari segi kandungan kursus, kita akan melihat pertama dari segi sejarah sosial, pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa iaitu negara Malaysia, konsep negara dan bangsa, kemudian konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia dan kepelbagaian idea untuk bangsa idaman dan perbahasan. Okay, kita lihat dekat sini dari segi sejarah sosial, pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Kita lihat dari segi sejarah di alam Melayu, kemudian kita tengok bagaimana berlakunya peradaban yang beridentitikan Malaysia. Okay. Dari segi sejarah di alam Melayu, kita ada peradaban pada ketika peribumi alam Melayu. Kita ada peradaban Asia apabila kita ada daripada India, China dan Timur Tengah. Kemudian dari segi peradaban Barat dan globalisasi yang kita bincangkan tadi. Kemudian kita masuk terus kepada peradaban yang beridentitikan Malaysia. Okay, bila kita masuk peradaban beridentitikan Malaysia, maksudnya selepas kemerdekaan 1957, kemudian kita tengok pembinaan negara, kemudian kita lihat bagaimana pula pembinaan bangsa. Okay. Dari segi zaman sejarah, perkembangan sejarah alam Melayu, kita ada zaman prasejarah. Ha, ingat lagi tak perkataan-perkataan ni? Kita ada Paleolitik, kita ada Mesolitik, kita ada Neolitik, dan kita ada zaman logam dan gangsa besi. Ini zaman prasejarah yang lalu, yang lama satu ketika dulu. Okey, selepas ada zaman prasejarah, kita ada zaman protosejarah. Okey, zaman protosejarah, kewujudan kerajaan purba, kerajaan awal-awal dulu dari segi Langkah Suka, Kedah Tua, Gangga Negara dan lain-lain. Kita semua ni kita belajar masa sejarah dulu. Okay. Kemudian dari segi zaman pensejarahan, pada zaman pensejarahan bagaimana kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, kemudian bagaimana bermulanya pembentukan masyarakat kepelbagaian melalui perdagangan. Okay. Kedatangan kuasa penjajah, kita ada dari segi Portugis, Belanda, British dan kita masuk kepada zaman sejarah moden pada tahun 1957 sehinggalah membawa ke arah perpaduan, penyatuan dan ke arah pembinaan negara-negara bangsa Malaysia. Okay? Pembinaan negara bangsa Malaysia. Okay? Dari segi peradaban globalisasi, kita lihat era dunia tanpa sempadan yang dah lama diperkenalkan, yang dah lama kita lalui dan sekarang ni kita masih lagi berada di dalam globalisasi, digitalisasi, artificial intelligence, kecerdasan buatan, ini yang kita ada sekarang ini. Okay? Era dunia tanpa sempadan memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sepadan negara. Menerusi apa? Melalui perbonenan, melalui perkembangan teknologi maklumat dan informasi, melalui penggunaan media sosial yang berleluasa. Ini contoh-contoh dia, kita ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, kita ada TikTok, kita ada Reel, kita ada apa lagi, banyak lagi kita ada. Okay? So semua-semua ni adalah membawa kita ke arah peradaban globalisasi yang kita kata kacukkan peradaban tadi. Okay. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar dalam aspek kehidupan kita. Okay, dari segi politik, dari segi ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan ilmu dan pemikiran. Okay, selain daripada yang kita sebut besar-besar tadi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, termasuk juga ilmu pengetahuan kita.
Okay, ilmu-ilmu yang kita dapat, contohnya kalau pelajar-pelajar nak dapatkan maklumat hanya di hujung jari. Okay, tetapi pastikan nak hujung jari itu nak pergi tik dekat maklumat yang mana satu. Pastikan kita tik dekat maklumat yang betul, yang ada authoritative, yang ada validity, yang ada reality, yang reliability, yang kita boleh boleh dari segi kepercayaan dia, dari segi kesahan dia. Jadi perkara-perkara macam tu perlu dijaga. Walaupun kita kata tanpa sepadan, tapi kita yang kena sepadankan yang dekat jari kita bila kita nak klik tu. Okay, apatah lagi apabila kita bercakap pasal akademik, pastikan perkara-perkara ataupun dokumen-dokumen, bahan-bahan akademik yang ada authoritative, yang ada validity dan reliability, itu sahaja yang kita ambil dan kita gunakan. It's not just like, bukan saja kita just ambil je apa-apa maklumat di hujung jari. Jadi yang tu yang perlu kita kawal. Okay. Mak, assalamualaikum. Maaf Ustazah, saya ada masalah internet tadi. Okay, Muhammad Alif Rushaidi, Khairul Fauzi. Ha, panjang nama. Okay, tak apa. Yang mana yang baru masuk yang ada technical problem, nanti bila kita dah habis boleh tengok balik daripada permulaan. Okay. Alright, kita sambung semula perbincangan kita kat sini. Perkembangan peradaban global turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Okay, macam kita bincangkan sebelum ni, secara umum, secara menyeluruh, okay, dari segi kepelbagaian peradaban, bagaimana dari segi globalisasi juga turut memberi kesan kepada pembentukan pemikiran kita, termasuk juga di Malaysia, dia memberi pengaruh juga kepada pembentukan peradaban majmuk di negara kita. Okey, nanti kita akan lihat satu persatu. Okey. Ini dari segi secara sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa yang kita bincangkan tadi. Kalau dari segi peradaban peribumi alam Melayu, kita lihat bagaimana dari segi pertuturan bahasa macam kita sebutkan sebelum ini, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Okey, di sini kita lihat ada bahasa Melayu, ada juga bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana agama, pengaruh agama Islam yang kuat pada ketika itu. Okay, kemudian kita masuk juga kepada peradaban Asia daripada India, China dan Timur Tengah. Okay, kedatangan orang China, orang India, kemudian kita tengok bagaimana kemasukan mereka dari segi adat resam, dari segi budaya, tabiat, pemakanan, pemakaian, pertuturan. Jadi semua tu dari segi sejarah kita perlu lihat. Kemudian kita masuk kepada peradaban barat. Okay, bagaimana dari segi perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, dari segi material juga, physical, dari segi bangunan-bangunan bersejarah yang ada, yang masih lagi kekal sampai sekarang pun yang masih ada lagi. Okay. Kemudian kepada peradaban globalisasi tadi yang kita sebutkan. Peradaban globalisasi membawa pengaruh dalam aspek kehidupan kita. Okay. Okey, seterusnya kepada pembentukan peradaban majmuk. Kita masuk satu persatu, kita kupas satu persatu bagaimana pembentukan peradaban majmuk. Okey. Alright, kita pergi kepada pembentukan peradaban majmuk. Okey, gabungan ataupun percampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Okay. Peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk di Malaysia. Kita tidak menafikan yang menjadi teras pembentukan peradaban majmuk di Malaysia adalah daripada peradaban Melayu. Sejarah kemasukan para pedagang dari India, dari China, daripada Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas. Okay, kalau dulu kita ada dari segi peradaban Melayu, kemudian apabilanya masuknya peradaban Asia yang kita bincangkan tadi, maka dia membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas. Kemudian disusuli pula dengan kemasukan kuasa penjajahan daripada Barat, seperti Portugis, Belanda, Inggeris yang membawa kepada berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencam. Okay, dari segi episod penjajahan
Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja asing daripada India dan China masuk untuk bekerja di tanah Melayu pada ketika itu, memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China. Kalau sebelum ni kita banyak pengaruh budaya Melayu, kemudian masuk pula dari segi Asia, kita ada pengaruh daripada India, pengaruh daripada China, dan kita juga ada pengaruh dari segi Timur Tengah, dari segi perkataan, dari segi pakaian, dari segi bahasa. Kita tengok dari segi kacukan bahasa pun ada apabila masuknya pelbagai peradaban ke tanah Melayu sehinggalah sekarang ni. Okay? Jadi kalau kita tengok kesemua pengaruh peradaban luar ini membentuk peradaban majmuk di Malaysia pada hari ini. Okay, itu dari segi kita lihat dari segi sejarah kita sedikit sebanyak. Okey, kita tengok kepada elemen-elemen pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Okey, apakah elemen-elemen yang ada dari segi peradaban Melayu yang menjadi teras kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia? Kemudian kita ada peradaban India, peradaban Inggeris, peradaban Belanda, Portugis, kemudian kita ada Timur Tengah, China, dan sekarang ini elemen dia adalah peradaban dari segi kacukan globalisasi tersebut. Jadi mungkin lepas ni nanti para pelajar boleh bincang, boleh tulis apakah contoh-contoh peradaban dari India apa. Dari segi budaya mereka macam mana, pakaian mereka macam mana, makanan mereka contohnya Maruku, kita ada Maruku. Maruku tu makanan daripada peradaban India. Okey, dari segi pakaian, pakaian sari mereka. Okey, kadang-kadang kita tengok bila berlakunya perkahwinan. Okey, kadang-kadang kita tengok ada je orang Melayu dia berkahwin tapi dia macam nak pakai sari. Dia punya trend dia nak pakai sari. Okey, sebab apa? Tapi pakai sari tu dalam erti kata menutup aurat. Sebab dia punya kacukkan budaya tadi. Okey, daripada orang India dan orang Cina pakai baju kurung pun ada, pakai baju Melayu pun ada. Itu dari segi kacukkan peradaban yang positif yang kita lihat. Okey, sama juga bila kita sebut tadi dari segi peradaban global. Okey, Maruku, krepek, ada macam-macam lagi krepek. Okey, kita makan krepek. Diorang makan Maruku. Kemudian dari segi roti canai, apa tu lagi? Tose. Lepas tu apa lagi? Miangkam tu daripada mana? Dari segi Siam ke Thailand ke? Mana ada kita makan tu semua dulu kan? Kita makan sirih je. Contoh. Sirih dekat tamadun India pun ada. Kemudian dari segi pakaian Cheongsam. Okey. Cheongsam pakaian daripada China, tamadun China. Kuih peneram. Oh, kuih peneram tu macam mana? Cik upload sikit gambar kuih peneram tu. Dimsum. Oh, sekarang makan dimsum. Lagi apa lagi? Makan apa lagi? Sushi. Tengah hari tadi makan apa? Makan nasi. Okay, tengah hari tadi ni mesti ni order Food Panda ke apa. Dekat Food Panda ada macam-macam makanan boleh order kan? Pastikan order makanan yang halal sahaja. Kalau boleh masak, masak. Kalau kelangkabut, boleh order. Tapi pastikan makan makanan yang halal sahaja. Sebab dia membentuk pemikiran kita. Dia membentuk syahsiah kita. Dan dia membentuk segala-galanya yang wujud daripada kita. Jadi pastikan kita makan makanan yang halal. Okay? Semua lapar makanan sekarang. Oh, lapar. Makan nasi. Okay. Makan apa pun nak juga makan nasi kan? Tak apa. Okey, kita ini adalah elemen-elemen pembentukan peradaban majmuk kita. Okey. Dari segi makanan kita bincang, kemudian dari segi pakaian tadi, sama juga macam kita kata kita pakai kalau nak formal kita pakai coat, pakai tali leher. Sedangkan itu adalah bukan budaya kita. Tapi kita menerima kacukan budaya tersebut, budaya pakaian tersebut untuk melihat dari segi keperluan. Saya dah makan ke? Saya pun tak sempat makan lagi. Tak apa, nanti kita makan sama-sama. Okay?
Okey, jadi dari segi kacukan budaya yang boleh diterima selagi mana tidak bercanggah dengan agama kita. Okay, itu dari segi elemen-elemen kacukan peradaban yang ada sehinggalah membawa kepada elemen yang tadi, yang terkini iaitu peradaban dari segi global, peradaban dari segi teknologi yang ada, peradaban dari segi digitalisasi yang ada sekarang ini. Okey. Okey, kemudian kita tengok dari segi transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Okey, pada tahun 70-an kita lihat dari segi kemiskinan dan ketidaksamarataan, kemudian dari segi pada tahun 80 dan 90-an pembangunan industri, penghijrahan, pada tahun 2000 perbandaran dan kelas menengah, kemudian 2010 ke atas ke arah negara maju. Okey, dari segi dari aspek masyarakat majmuk, pelbagai etnik, ketamadunan, payung anak watan yang membina peradaban acuan Malaysia. Jadi apa sahaja kita dari segi peradaban mana yang kita nak terima ataupun peradaban mana yang nak kita bawa, kita menjaga bahawa kita berada di bawah negara Malaysia. Okey, bila kita tengok kepada negara Malaysia, pastikanlah apa sahaja perkara yang kita buat jangan sampai mencemarkan nama Malaysia. Okay. Sama juga bila kita pelajar UiTM, pastikan kita jangan buat perkara yang mencemarkan nama UiTM. Okey, cek balik kita berpijak di mana? Kita berpijak di bumi UiTM. Bila dah berpijak di bumi UiTM, janganlah buat perkara yang boleh mencemar UiTM. Kita berpijak di mana? Berpijak di rumah yang membawa identiti keluarga kita. So janganlah kita buat mencemarkan perkara-perkara yang mencemarkan keluarga kita. Sekarang kita ada di Malaysia, jangan kita buat benda yang mencalarkan Malaysia. Dan tanya pula, kita berada di sini, di bumi ini milik siapa? Di bumi ini adalah milik Tuhan kita. Jadi janganlah pula kita buat perkara yang mencemarkan, yang boleh membawa apa tu gangguan, apa mencemar keimanan kita kepada Tuhan kita. Sebab kita kena sedar kat mana kita berpijak. Kita pijak kat mana? Kena cek balik. Ke semua ni terawang-awangan, semua ni duduk kat atas-atas. Tak ada. Turun-turun. Semua turun. Berpijak di bumi yang nyata. Lapar ke apa, tak apa. Kejap lagi kita makan. Nak sambil-sambil minum pun boleh. Boleh je sambil-sambil makan. Tak ada masalah. Okay? Alright. Kemudian kita tengok kepada pembangunan, migrasi dan teknologi. Okay? Dari segi kemajuan melahirkan perubahan sosial. Pertama, dari pertanian sara hidup kepada komersial industri. Kedua, dari segi miskin ke kelas menengah. Dan seterusnya, dari segi perdesaan kepada kosmopolitan. Okay. Dari segi transformasi sosial pula melahirkan kerancaman sosial yang berpaksikan budaya, moderniti dan kepelbagaian. Dari segi perkongsian nilai sejagat, persamaan pendapat awam, dari segi batas etnik nipis dan tingkah laku horizontal yang bukan vertikal, hubungan sosial rentas etnik dan agama. Okay, dari segi impak kerancaman sosial pula, kita lihat bagaimana adanya budaya politik baru, dari segi kebebasan bersuara, dari segi perpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan penglibatan. Kemudian kita lihat juga bagaimana nilai politik yang menekankan tentang amanah, menekankan tentang integriti, keadilan, accountability, transparency dan keterangkuman. Dan antara isu yang ada yang berlaku dari segi rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, tadbir urus yang baik dan federalism. Jadi isu-isu yang ada, perkara-perkara yang ada, cabaran-cabaran yang berlaku, pastikan kita tak kisahlah bangsa apa, tak kisahlah agama apa, pastikan kita menjaga kestabilan negara kita. Ingat tadi kita berpijak di mana? Kita berpijak di negara, di tanah, di bumi Malaysia. Bila kita berada di bumi Malaysia, pastikan kita jaga keamanan, keharmonian
negara Malaysia kita. Bukan sahaja orang-orang tertentu sahaja yang perlu menjaga, bukan sahaja kita kata oh politik kena stable. Kalau politik tak stable, habis kita. So kita pakat marah dekat orang politik. Tiba-tiba kita kata oh ekonomi pun kena stable. Ekonomi tak stable, macam mana Malaysia nak jadi stable? Kita marah pula orang yang jaga ekonomi. Dari segi pendidikan pula, okay, sistem pendidikan betul ke tak betul ke? Kenapa macam ni? Kenapa jadi macam ni? Jadi bila kita saling menuding jari, apa akan berlaku? Di mana peranan kita? Sebab itu kita katakan, tanya diri kita, lihat di mana kita berpijak. Pastikan kita berpijak di bumi yang nyata. Okay? Bukannya kita fikir, oh nak pergi Korea, oh nak pergi Jepun, tapi tak pergi-pergi lagi. Ha. So selagi tak pergi, tak apa. Sekarang kita berpijak di bumi Malaysia, kena jaga Malaysia. Besok nanti kalau nak sambung belajar ke master ke apa pun, nak kahwin duduk sana ke kerja sana, berpijak di bumi Korea, kena jagalah ketenteraman dekat bumi Korea. Bila kita berada di Jepun, jagalah dekat Jepun macam mana. Tetapi sekarang kita berpijak di bumi Malaysia. Bila berpijak di bumi Malaysia, pastikan jaga kestabilan dan keamanan negara kita. Sama-sama jaga. Dari segi konsep negara bangsa, kita lihat di sini asasnya istilah negara bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama, iaitu negara dan bangsa. Okay? Konsep negara bangsa dia atas negara dan bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, adanya rakyat, adanya kemerdekaan, kedaulatan, sepadan, kerajaan dan undang-undang. Bila kita bercakap pasal negara, perlu ada benda ni. Ada tanah air, Malaysia tanah air kita. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita dah pun mendapat kemerdekaan dan kita ada kedaulatan yang perlu kita jaga. Dari segi sempadan, dari segi kerajaan, dari segi undang-undang, kita perlu tahu perkara-perkara tersebut. Kemudian semua elemen ini saling melengkapi serta mengesahkan tentang sistem kuasa dan authority. Okay, kalau kita lihat pandangan daripada Abdul Rahman Embong, okay, Abdul Rahman Embong ya, bukan Imam Embong, tengok betul-betul. Abdul Rahman Embong, konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feudal dan proses pembentukan sistem yang baru dipanggil kapitalis. Kejayaan kapitalis membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sepadan ataupun wilayah bangsa tertentu. Misalnya di Eropah. Okay? Bangsa Inggeris muncul lebih awal sebelum bangsa Eropah dan negara England moden. Itu contoh dia. Okay? Kemudian kita tengok negara bangsa juga adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan. Okay? Dalam apa? Dalam kesedaran kesatuan, dalam identity national. Okay? Perkongsian budaya, perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sepadan politik negara yang wilayah negaranya. So dari segi idealnya, sebuah negara bangsa dia kena ada apa? Dia memiliki satu anak watan, dia memiliki satu kumpulan etnik dan dia memiliki satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan yang lain. Ini dari segi idea. Negara bangsa adalah hanya ada satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Macam kita lah. Okay? Satu negara mengandungi satu bangsa. Berikut dari segi Bernard Anderson menyatakan melalui konsep imagine community yang menyatakan pertembungan tentang negara bangsa akan dimuktamadkan dengan kemerdekaan di mana pelbagai bangsa menjadi satu bangsa seperti Indonesia. Kita tahu bila kita cakap, kita berjumpa dengan orang Indonesia, kami adalah rakyat Indonesia, kami orang Indonesia. Tapi kalau kita dekat Malaysia, kita cakap kita apa? Oh, kami orang Melayu, kami orang Cina, kami orang India, kami Sabahan, kami Sarawakian. Di mana perkataan wujud kami Malaysia? Perkara ni selalu akan ada bila kita pergi luar negara.
Bila kita pergi luar negara, betul kita macam bila jumpa sama-sama orang Malaysia, Malaysian, Malaysian, kita akan tanya, kita akan bangga menyatakan, oh, we are Malaysian, kami orang orang Malaysia. Kita tak kata kalau kita pergi luar negara, kami orang Melayu, tak ada. Kami orang Cina, tak ada. Kami Cina Malaysia, tak ada. Kami India Malaysia, tak ada. Kalau kita dekat luar negara, kita kata, kami orang Malaysia. Tapi di Malaysia tak ada lagi benda macam tu. Bila kita bercakap, oh, kami orang Melayu, kami orang India, kami orang Cina. Masih lagi ada yang berlaku yang macam tu. Tetapi kalau kita tengok contoh terdekat dengan kita, Indonesia for example, contohnya, okay, Indonesia, mereka daripada lama dulu dah memperkenalkan mereka adalah kami Indonesia. Itu dari segi kekuatan mereka. Macam yang kita bincangkan sebelum ni, dari segi negara-negara maju, Jepun, Korea, mereka memang ketengahkan dari segi budaya mereka. Mereka memang menonjolkan bangsa mereka dan mereka menonjolkan bahasa mereka. Okay, macam kita katakan, bila kita pergi ke Korea, turun airport Korea, kita nampak orang Korea. Kita pergi Jepun, turun airport Jepun, kita nampak Jepun. Bila kita pergi Malaysia, kita turun kat KLIA, kita nampak apa? Kita nampak bagai-bagai ada. Okay. Alright, sebab orang dalam Malaysia dah expect semua orang Malaysia kot. Ha, tu macam tu ya. Ha, okay, itu pandangan daripada D. Ahmad Mukris. Okey. Okey, kita tengok dekat sini, negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri yang kita bincangkan tadi. Okey. Dari segi pandangan Morton dalam Islam, okey, negara-negara bangsa, negara bangsa adalah sebuah sebagai sebuah institusi politik yang merujuk kepada negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia dan memperkenalkan diri mereka sebagai bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah, bahasa, ethnicity dan faktor-faktor yang lain. Ini kalau kita lihat dari segi pandangan-pandangan daripada sarjana kita. Okey, kita lihat pula kepada pembentukan negara bangsa. Okey, apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada tahun 31 Ogos 1957. Okey, ha, sekarang dah berapa tahun? Ha, cuba jawab soalan saya, dah berapa tahun kita merdeka? Apabila Malaysia terbentuk pada 16 September, apa yang wujud ialah negara Malaysia dan bukannya bangsa Malaysia. Ini kalau mengikut pandangan daripada ARE Abdul Rahman Ambong. Okey, struktur negara, struktur sistem negara-negara, negara bangsa memerlukan promosi kepentingan sendiri sahaja tanpa melibatkan kepentingan pihak lain. Okey, manakala dari segi satu pandangan yang lain, bagi aliran yang berfahaman liberal dan sosialis, negara bangsa adalah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan civik yang sempurna. Manakala bagi fahaman konservatif dan nasionalis pula, ia berdasarkan kepada etnik atau satu bentuk perpaduan organik. Okey, yang ni penting. Okey, para pelajar pastikan bagi perhatian kepada perkara yang kita akan bincangkan di slide ini. Okey, kita ada dua slide yang penting kat sini yang perlu faham apabila kita bercakap pasal pembentukan negara bangsa. Pertama, akan ada satu bangsa, satu negara. One state, one nation. Dan yang kedua, akan ada bangsa tanpa negara. Nation without state. Dan yang ketiga, akan ada negara tanpa bangsa. Okey, kita tengok satu persatu. Pertama kita bincangkan tadi, satu bangsa, satu negara. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Justru itu ia akan melahirkan sebuah negara bangsa. Sebagai contoh, bangsa Jepun membentuk negara Jepun. Okey, bangsa Malaysia membentuk negara Malaysia. Bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Okey, kita bertanggungjawab membentuk negara kita. Sebab itu bila ada negara, dia ada rakyat dan penduduk dia. Itu kita katakan satu bangsa, satu negara. Yang kedua, kita ada bangsa tanpa negara. Ada bangsa tapi tak ada negara. Nation without state.
Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai otonomi sendiri. Misalnya bangsa Melayu petani di selatan Thailand. Mereka mempunyai identiti bangsa tersendiri tetapi negara dimiliki oleh orang Thai. Okay, kalau kita tengok petani kat selatan Thailand. Kita juga ada bangsa Kurdish yang bertapak di Iraq. Okay, bangsa ini berjaya membentuk wilayah otonomi Kurdistan tetapi negara Kurdistan tidak diiktiraf dalam peta dunia. Okay, kemudian kita ada negara tanpa bangsa. Okay, negara tanpa bangsa, senario ini berlaku apabila wujudnya sesebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Okay. Kewujudan negara sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia. Kalau kita tengok Malaysia lahir sebagai sebuah negara yang terdiri dari pelbagai jenis kumpulan etnik, okay, yang mengekalkan identiti masing-masing. Okay, so maksudnya negara tanpa bangsa sebab kita bangsa ada banyak. Kita ada banyak bangsa kita. Kita ada pelbagai jenis kumpulan etnik. Satu bangsa Malaysia masih belum terbina. Okay, sebab tadilah macam kita sebutkan tadi. Kita ada pelbagai jenis kumpulan etnik yang cuba mengekalkan identiti masing-masing. Okay? Sebab kita ada budaya kita, kita ada peradaban masing-masing dan kita cuba untuk menjaga dan mengekalkan identiti budaya kita. Okay, setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik yang asal, membina dinasti, membina empire dan negara bangsa. Okay, namun begitu dengan penghijrahan, perkembangan kapitalisme dan penjajahan geopolitik negara telah mengalami perubahan perjanjian penaklukan semenjak abad ke-16. Kemudian kita tengok dari segi pergolakan geopolitik dunia. Dua bentuk negara dapat dikenal pasti iaitu negara bangsa tamu dan negara bangsa settler. Okay, dalam negara bangsa tamu seperti Jerman, UK, Perancis, China, India, Thailand, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Brunei, Philippines termasuk Malaysia. Okay, yang diduduki oleh kumpulan etnik yang asal. Okay, kalau kita lihat dari segi hegemoni politik menjadi amalan adalah di mana anak watan diperakui dan diterima walaupun negara ini memiliki komuniti migran dari negara-negara lain, mereka akan bernaung di bawah payung anak watan tersebut. Okay, manakala kita lihat ada satu lagi, manakala negara bangsa settler seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand, Singapura dan sebagainya, komuniti migran yang menduduki negara telah meminggirkan, meletakkan di tanah-tanah rezab yang ada yang menghapuskan anak-anak watan negara asal. Ini kalau pandangan-pandangan daripada Delora dan Wolf. Okay, dengan pemilikan tanah, penguasaan ekonomi dan politik, oleh komuniti settler ini, kedudukan anak watan tidak diperakui dan diterima dan hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi politik seperti yang kita bincangkan tadi, termasuklah Perancis dan China dan sebagainya. Ini dari segi secara umum. Okay? Alright, dari segi konsep negara. Okay, kita akan tengok kat sini, kita akan pergi kepada konsep negara. Okay, macam kita bincangkan keyword tadi, kemudian kita ada konsep bangsa, kemudian kita akan bincang pula dari segi bangsa idaman. Okay, kita pergi kepada konsep negara, dia kena ada pembinaan pembentukan negara. So negara merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu, adanya kerajaan yang memerintah. Okay, konsep negara adalah sebuah kerajaan merdeka dan berdaulat. Okay, takbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain dan rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, diikat dengan perlembagaan dan terbina di atas kerakyatannya. Okay, elemen terpenting bagi negara ialah penduduk ataupun rakyat, memandangkan rakyatlah yang mencorakkan negara. So rakyat juga akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Okay, kita pergi satu persatu, nanti kita akan lihat dari segi conclusion dia. Okay, ini pandangan-pandangan yang lain berkaitan tentang konsep negara. Kita ada dari segi Karl Marx, kemudian kita ada dari segi Weber, kita ada dari segi Dah, kita ada dari segi Gidden, bagaimana pandangan-pandangan mereka berkaitan tentang konsep negara.
Okay, contohnya kalau kita tengok dari segi Marx dan Weber yang menyatakan bahawa ciri-ciri utama pembentukan sebuah negara merangkumi penduduk, dia kena ada sepadan, dia kena ada kerajaan dan dia kena ada kedaulatan. Ini yang kita bincangkan awal-awal tadi. Bila kita sebut pasal negara, perlu ada penduduk, tanah air. Okay, yang kita bincangkan tadi. Perlu ada sepadan. Sepadan negara tu, Malaysia kat mana sepadan dia? Ha, luar daripada tu dah tak boleh dah. Ha, contohnya kalau kita pergi Johor dengan Singapura sekarang. Singapura dah tidak lagi berada bersama-sama Malaysia. Ha, jadi kalau kita tengok dekat peta, peta Johor dengan peta Singapura. So kalau kita tengok peta pun dia dah nampak sepadan dekat dalam ni. Sepadan ni Johor, Malaysia. Yang ni Singapura. Ha, tengok dekat dalam Google Map. Kalau kita tengok dekat hujung-hujung, ha, kalau siapa yang pergi ke Tanjung Piai apa semua kan, dia dah nampak ada sempadan dia. Di mana Malaysia, Johor ke atas tu Malaysia dan bila ke bawah tu ini sempadan Singapura, di mana itu tidak lagi berada di bawah Malaysia. Ha, yang tu kita boleh tengok kan, kalau siapa dah pernah pergi Tanjung Piai ataupun siapa yang berada di Johor Bahru, dekat Masai, kita boleh tengok dekat hujung-hujung tu memang nampak sempadan dia. Okay. Walaupun kita tengok, oh ada depan mata je Singapura tu, tapi itu adalah negara lain, bukan lagi negara kita. Jadi sebab apa? Melalui konsep negara, dia mesti ada dia punya sepadan dia. Okay. Selain daripada tu, perlu ada kerajaan dan perlu ada kedaulatan. Okay, ini kita tengok dari segi conclusion dia. Okay, so ingat ya pelajar-pelajar semua, kita kena tahu pembinaan dan konsep negara, konsep dan pembinaan bangsa, kemudian tadi satu lagi apa? Bangsa idaman. Okay, konsep negara macam kita bincang tadi, ada penduduk, rakyat, ada wilayah, kena ada sempadan, ada kerajaan dan ada kedaulatan. Ingat ni empat perkara ni. Okay, kita masuk kepada bangsa. Bangsa kena ada apa? Ha, bangsa pula berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud lahir, merujuk kepada tempat asal seseorang itu. Okay. Penggunaan bangsa ini cukup meluas dan membawa makna yang rencam. Okay, kita lihat sekumpulan besar manusia membentuk sebuah negara. Okay. So tadi kita sebutkan dekat negara dia perlu ada penduduk, perlu ada rakyat dia. Ha, jadi kita tengok bangsa tu apa? Bangsa sekumpulan manusia membentuk sebuah bangsa melalui keterikatan hubungan darah dan keturunan. Itu kalau pada pandangan Mansur dan Syamsul. Okay, manakala Morton dan Islam berpandangan bahawa penggunaan bahasa yang sama, berkongsi tradisi dan sejarah, itu juga membawa kepada, merujuk kepada konsep bangsa. Okay. Ada setengah sarjana melihat bangsa itu dalam konteks yang mempunyai kepentingan kaum dan etnografi. Okay, ini adalah pandangan-pandangan daripada sarjana-sarjana kita. Okay. Kemudian kita masuk kepada Mahyuddin tahun 1998 juga menyatakan bahawa bangsa merujuk kepada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Okay. Jadi kita tengok kat sini, seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, termasuk juga budaya, agama dan wilayah. Okay? Pandangan yang lain juga menyatakan walaupun wujud pelbagai perspektif, sentimen membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan ataupun belonging together. Ha, satu bangsa, walaupun kita kata kita orang Melayu, walaupun kita orang Cina ataupun orang India ataupun orang Sabah ataupun orang Sarawak, tetapi kebersamaan tu, the sense of belonging together. Macam kita kata tadi, kita berpijak di bumi Malaysia. Jadi menjadi tanggungjawab kita menjaga Malaysia. Kita berpijak dalam bumi, dalam lantai di rumah keluarga kita. Jadi kita berhak bertanggungjawab menjaga keluarga kita. Kita berpijak di bumi, di kampus UiTM. Jadi menjadi tanggungjawab kita menjaga UiTM agar sentiasa harmoni dan tenang. Jadi itulah kita kata the sense of belonging together. Bila kita tak ada rasa sense of belonging together, maka itulah kadang-kadang membawa perasaan kita untuk malas nak ambil tahu. Ah, lantaklah apa jadi. Kalau kita tak ada sama-sama sense of belonging together, sama juga bila kita duduk dekat college. Okay? Bila pelajar duduk dekat college, tiba-tiba duduk dalam bilik, dalam bilik tu ada masalah. Okay, dalam dorm kita, dalam kolej kita, bilik kita ada masalah.
Tapi kita macam malas cara, aku banyak kerja lagi nak buat. Ataupun aku pun nak study lagi. Simon malah lantak lah bilik apa rosak ke, apa bilik air tersumbat ke. Kita bukan pergi bilik air ni pun, kita selalu balik rumah contohnya. Kita tak ada rasa sense of belonging. Kita tak rasa kebersamaan. Kita tak rasa nak jaga bilik kita sebab kita tak full. Tak rasa sepenuhnya sense of belonging. Jadi bila ada masalah, siapa yang buat? Engkau lantak engkau lah, engkau nak settle macam mana. So akan hidup aman damai tak? Akan hidup sempurna tak? Akan hidup tenang tak? Tak ada. Sama juga kalau kita katakan kita dalam persatuan. Masalah persatuan kita ada masalah. Okay? Terdapat masalah dalam persatuan kita. Tak ada bajet ke, ataupun nak buat program dekat penceramah tak kontak lagi ke apa, ataupun ada masalah dari segi persatuan-persatuan kita, kita MPP tetapi tengok ada pelajar ada masalah macam mana. Okay, kita kata kita naik untuk mewakili pelajar, tetapi bila pelajar ada masalah, kita ada masa tak untuk mereka? Tiba-tiba kita tengok macam tu, okay, ada masalah. So macam mana kita nak settle? Dalam persatuan sama-sama lah kita settle sebab sense of belonging together. Dan sama juga dalam keluarga. Dalam keluarga, bila abang ada masalah, adik ada masalah, kakak ada masalah, kita sama-sama bertanggungjawab. So nampak tak? Bila kita tak bertanggungjawab, apa akan jadi kat keluarga kita? Lantaklah adik, kau nak jadi apa? Abang dah tegur, asyik main game, main game, main game. Padahal kita main game juga, tapi kita boleh kontrol. Adik kita, dia tak pandai kontrol, so bantulah dia. Kita nak marah-marah dia, dia memang tak boleh fikir. Sama juga kalau kita kata pelajar kita ada masalah, roommate kita ada masalah. Kita suruh dia solat, dia tak suruh, dia tak pandai solat. Bukan tak pandai, dia tak betul-betul solat. So kenalah bawa dia ke arah yang betul, kenalah tahu macam mana nak approach cara berhikmah, bukannya main hentam. Kalau hentam siapa nak dengar? Sama juga kat rumah. Kalau kita asyik kena hentam je kat rumah, ayah marah, mak marah, maka kita akan jadi memberontak. Walaupun kita tak tunjuk kita anak yang baik, kita akan memberontak. So dia akan efek kehidupan kita. So sama macam di Malaysia. Bila kita tak ada sense of belonging di Malaysia, kadang-kadang kita akan rasa, lantaklah itu orang politik settle. Lantaklah ni orang ekonomi settle. Lantak ni kementerian lah settle. Kita tak buat apa-apa. Tak bolehlah macam tu. Kita kena sama-sama menjaga keamanan, sama-sama menjaga kestabilan mengikut peranan masing-masing. Tak payah nak buat peranan orang lain. Kita sebagai pelajar, kita buatlah sebagai pelajar. Peranan kita sebagai pelajar, tak payah nak buat peranan kita sebagai dekan. Kalau kita sebagai kita duduk dekat dalam kolej, buatlah peranan kita sebagai penghuni kolej. Janganlah buat peranan kita sebagai pengetua kolej. Bila kita duduk di bumi, kita buat tanggungjawab kita yang dicipta di bumi. Tak payahlah kita nak ala-ala bagus buat macam kita pencipta bumi. So kita tengok, lihat di mana kita berpijak, sama-sama menjaga. Sense of belonging tu, kebersamaan tu sangat penting. Kalau kita tak ada perasaan kebersamaan, itu yang jadi macam tadi, lantak engkau lah nak jadi apa. Bila kita ada bersamaan, kita akan sama-sama. Sebab apa? Takut-takut nanti kita kena tempias dia. Okay, dan kita nak jaga-jaga keharmonian kita. Contohnya, kat dalam kolej kita nak sama-samalah jaga, nak jadi kolej terbaik, kolej yang bagus. Tak nak orang kata, kolej ABC ni macam ni. Tak naklah jadi, kolej ni macam ni. Tak nak kita kata, persatuan, aku tak naklah masuk persatuan. Persatuan tu kan gini. So, dia akan jadi macam tu. So, that is why kita kena ada sense of belonging, kebersamaan tu sama-sama. Menjaga persatuan kita, menjaga kedudukan kita sebagai pelajar UiTM, menjaga kedudukan kita dalam keluarga dan menjaga kedudukan Malaysia negara kita. Okay? Jadi kita tengok kat sini, dapat dirumuskan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sebuah negara. So kena jaga, betul-betul kena jaga, penting. Okay? Lihat di mana kita berpijak. Okay? Berpijak di bumi yang nyata. Bila kita berpijak di bumi yang nyata, kita menjaga secara keseluruhannya kebersamaan dan bertanggungjawab. Okay? Kalau tadi kita tengok negara, kita tengok conclusion kepada bangsa, satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal, ras, keturunan, kaum, kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya dan komuniti politik dalam wilayah tertentu.
Okay, so kita dah selesai konsep dan pembinaan negara, konsep dan pembinaan bangsa. Kita pergi seterusnya, ini kewarganegaraan. Kita tengok dari segi bagaimana kedudukan sah seseorang warga negaraan dari segi perlindungan dia, dari segi hak-hak istimewa dan perkara-perkara yang berkaitan. Kemudian dari segi negara etno berpasakan anak watan, so kita ada dari segi perlembagaan kita, okay. Kemudian dari segi negara bangsa Melayu Malaysia integrasi, dari segi akta-akta yang ada, kemudian dari segi tapak integrasi yang telah kita bincangkan, bagaimana bahasa Melayu menjadi bangsa kebangsaan. Okay, kemudian kita tengok dari segi Akta 153 tentang yang yang di-Pertuan Agong untuk menjamin kepentingan majoriti dan minoriti. Kemudian kita tengok bagaimana pembentukan Sabah Sarawak diperakui sebagai bumi putera dan juga turut dijadikan sebagai pasak negara bersama Melayu. Okay, kita tengok dari segi pembinaan negara bangsa, dari segi asimilasi, dari segi integrasi yang berlaku. Okay. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga, kita ada sikit lagi masa tentang kepelbagaian idea bangsa idaman. Menurut Shamsul, konsep nation of intent berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah project work in progress. Maksudnya dia kena sentiasa berlaku. Okay. Kemudian di Malaysia, pembentukan negara terjadi dalam dua fasa, iaitu sebelum dan selepas merdeka. Okay, konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh pergerakan Kirim Melayu berkonsepkan negara Islam diperkenalkan oleh kelompok Islam. Kemudian kita tengok dari segi konsep terakhir, iaitu Malay Led Plural Society diterima oleh pihak British. Okay, ini dari segi sejarah-sejarah dia. Impian untuk melahirkan konsep Malaysian Malaya popular pada tahun 1960 pada ketika itu, dan akhirnya pada 1990 pada era pemerintahan Mahathir Mohamad. Okey, selain daripada pembangunan bangsa selepas merdeka, turut melahirkan konsep-konsep yang lain. Okay, kita tahu bagaimana kita ada wawasan 2020, gagasan Satu Malaysia. Kemudian kita tengok di Borneo pun kita ada konsep Sabah for Sabahan, Sarawakian for Sarawak, for Sarawakian. Walau bagaimanapun, kalau mengikut Shamsul, konsep-konsep yang wujud di Brunei dicetuskan oleh kelompok strategi internet dengan bantuan social media dan tidak popular dalam konteks yang lebih umum. Ini secara general sahaja. So nanti pelajar-pelajar boleh baca dari segi dia punya umum macam mana. So slide pun saya dah bagi dekat ketua kelas masing-masing. Okay, kita lihat dari segi kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum di negara adalah satu yang perlu diraikan. Okay, kita ada kelebihan masing-masing, kita ada identiti masing-masing, di mana kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum perlu diraikan. Namun menurut Shamsul, kita sering melihat perbezaan ini dalam dikotomi yang negatif bukan positif. Jadi kita macam kita sebut sebelum ni, bila kita ada kebersamaan di mana kita berpijak, kita nak melihat semuanya secara positif. Okay? Kita mengambil kesamaan kita dengan cara positif dan kita melihat ketidaksamaan kita dengan penuh berhikmah, di samping menjaga sensitiviti-sensitiviti yang ada. Okay? So dari segi etos bangsa, dari segi etnik, nasionalisme dan bangsa, okay, kita tengok dari segi etos kita dalam konteks Malaysia, di mana Tun Mahathir pernah mengemukakan etos bangsa seperti perkara-perkara ini. Etos nasional merujuk ciri-ciri masyarakat setempat mengikat individu dengan individu yang lain, mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan, semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Kemudian kita tengok dari segi simbolisme Malaysia, kita ada dari segi kesultanan, agung, masjid, simbol-simbol kita. Kemudian kita ada juga berlakunya geopolitik negara, perubahan-perubahan politik. Okay? Bila ada perubahan-perubahan politik, maka dia akan mengubah pemandangan di Malaysia, pemandangan kita di Malaysia. Namun kita lihat perubahan geopolitik ini adalah dibina atas dasar kepercayaan, atas dasar amanah, atas dasar integriti dan masih mampu menjaga keharmonian dan kestabilan. Okay, macam kita sebutkan awal-awal dulu, walaupun kita berbeza pandangan politik, tapi
kita masih lagi terikat, keterikatan kita sebagai rakyat Malaysia masih terjaga, masih menjaga berlaku keamanan, berlaku kestabilan. Kita sama-sama menjaga. Tidaklah kadang-kadang kita tengok setengah negara sampai berperang, sampai pertumpahan darah bila mereka tidak bersetuju dari segi parti politik mereka. Tetapi kita dari segi perbalahan pemikiran, perdebatan itu berlaku, tetapi dalam konteks yang boleh dikawal, yang masih menjaga keamanan, keharmonian dan kestabilan negara. Okay, dari segi kesimpulan kita lihat, okay, kita dah belajar tadi tentang konsep negara, kita dah belajar tadi tentang konsep bangsa, dan kita juga belajar tentang pelbagai idea melalui bangsa idaman. Okay, jadi bila kita lihat kepada yang kita telah bincangkan dari segi sejarah, okay, sejarah sosial peradaban majmuk, bagaimana konsep dan pembinaan negara bangsa, bagaimana usaha yang perlu dilakukan untuk kita mencapai bangsa idaman. Okay, jadi ini kalau kita tengok, ha, ni kita tengok meter kita ni, ha, ni meter kita, kita nak ke mana, ha, ni meter kereta mana, ni kereta apa, meter kita, pergerakan kita, hala tuju kita seterusnya. Okay, kita tahu untuk pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Pertama, kita tahu usaha untuk menjayakan pembentukan negara bangsa perlu diteruskan. Okay, untuk melihat negara bangsa bersatu dalam suasana yang harmoni. Dia bukan orang dulu je buat, kita tak payah buat. Dia kena sentiasa buat. Okay, ilmu itu perlu ditambah sentiasa. Peradaban itu perlu dijaga sentiasa supaya kestabilan dan kecemerlangan peradaban kita terpelihara. Okey, kerana apa? Kerana kita risau. Okey, jika kita tidak endahkan perjuangan sebelum ni, dikhawatiri takut-takut nanti kita akan menjadi pelarian di negara sendiri ataupun di negara orang lain. Kerana apa? Sebab itu kita kata, lihat di mana kita berdiri, lihat di mana bumi kita berpijak, maka tanggungjawab kita untuk sama-sama menjaga. Menjaga apa? Menjaga Malaysia. Kerana kita Malaysia. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama. Terima kasih semua. Jaga diri. Take care. Mudah-mudahan akan dipermudahkan segala urusan pembelajaran dan urusan-urusan yang lain untuk pelajar. Ingat, kita ada destinasi yang perlu dituju, kita ada tujuan yang nak kita capai, bukan sahaja destinasi di sini, pastikan destinasi di sana juga kita ada bekalan yang kita bawa. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua.